Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di video kali ini Bang Hendry mainin game Grotopia ya teman-teman ya. Ya pastinya main Grotopia lah kita. Banyak yang request gitu. Bang main Grotopia, Bang main Grotopia. Ya. Oke, jadi Bang Hendry main Grotopia dan juga hari ini Bang Hendry akan ngajarin kalian gimana cara dapat DL dengan gampangnya. Ya, jadi bukan gampangnya, maksudnya Bang Hendry akan bikin video tentang Dirt to DL ya versi Bang Hendry. Jadi di video kali ini Bang Hendry udah menyiapkan door 3. Jadi sebelum Bang Hendry record, Bang Hendry udah bikin akun baru. Ya kalian bisa lihat nih, akunnya belum terverifikasi dengan Grow ID. Jadi masih pakai ya nickname gitu. Jadi Bang, kenapa nggak daftar Grow ID ya? Karena Bang Hendry bakal nggak pakai lagi akun ini. Oke, jadi ini adalah part 1 yang dimana kita akan Dirt to DL ya sahabatku. Jadi gua bakal bikin berpart-part. Jadi kalian tinggal nyimakin aja gua jual apa, gua dapat WL-nya dari mana, ya kalian simak aja. Oke, jadi kita daripada basa-basi ya kan, kita ngehapers dulu si ini ya. Bang Hendry itu biasanya kalau main Grotopia ini ya dari door ini dulu sahabat cuy. Jadi dari door ini Bang Hendry bisa profit. Sebenarnya Bang Hendry itu kalau ngumpulin gems itu bisa dari BFG ya sahabat cuy. Dari BFG juga bisa gitu. Sebenarnya ya gitulah. Kalau mau dapet DL ya dari BFG juga bisa. Cuman kalau menurut Bang Hendry kalau BFG sama aja kelamaan gitu. Karena banyak BFG itu nge-scam gitu. Nge-scam dalam arti itu banyak ya gimana ya, wordnya tuh dibiarin gitu tapi si owner untung. Nanti kalau Bang Hendry ada budget lebih gitu ya, nanti Bang Hendry akan bikin BFG RAM. Jadi buat sahabat-sahabat Hendry kalau misalnya mau ya mau sewa gitu atau mau rental di situ bisa gitu, gratis buat kalian. Gila, 100 DL Bang Indah nge-top up. Bisa beli Rayman sama ini. Enggak kaget. Bisa beli Rayman sama Mark Plain gitu. Kalau Bang Hendry enggak bisa kayak gitu. Lepas besar itu cukup banyak uang. Oh iya, buat sahabat Hendry, nanti Bang Hendry akan jual akun yang baru ini ya sahabatku. Jadi kalau udah level 20 ke atas, pokoknya udah dapat DL, Bang Hendry akan menjual akun ini gratis. Maksudnya ya terserah sahabat Hendry mau harga berapa ya. Jadi gua berserah kepada kalian kalau mau bayarnya berapa. Oke. Jadi Bang Hendry akan jual akun ini seikhlas kalian mau harga berapa. Jangan nggak ngotak ya ditawar harga 1000 gitu. Udah cepet-cepet harga 1000. Ya pokoknya bakal Bang Hendry jual, tunggu aja nanti di selanjutnya gitu ya. Di akhir video nanti Bang Hendry akan bahas-bahas soal menjual akun Grotopia. Banyak dari kalian yang mau beli akun. Karena akun kalian udah dibanned. Gak dibanned ya. Malah gua terbikin. Wah, 61 status lumayan. Oke, sahabatku, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir video ini. Dan next kita bakal lagi nanti kelanjutin lagi soal video Dirt to DL nya karena udah Bang Hendry kumpulin 64 seat door seat ya sahabatku. Nah buat sahabat Hendry yang mau beli akun ini ya, Bang Hendry akan jual Bang Hendry akan lelang akun ini ketika Bang Hendry udah dapat 1 DL gitu ya. Nanti Bang Hendry akan lelang akun ini seharga kalian yang inginkan. Jadi kalau kalian mau harga 20.000
50.000 atau berapa ribu ya, kalian langsung aja DM ke Instagram aku. Nanti linknya ada di deskripsi, jadi kalian tinggal komen aja di situ ya. DM Bang Hendri, Bang Bang nge-spam aja nggak apa-apa. Kalau kalian mau nge-spam di situ ya, kalian mau nge-spam, Bang aku mau ini, pokoknya Bang Hendri akan ngambil harga tertinggi. Jadi kalau harganya tertinggi 5.000, 10.000 ya Bang Hendri akan lepas akun ini ya. Oke, gua dari Hendri Kemas pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.